Satunya adalah dari berbagai tokoh nasional, salah satunya yang menggelar open house ini adalah capres nomor urut 1 Anies Baswedan di kediaman pribadinya, dan sedikit menggambarkan situasi terkini Jason Valen dan juga pemirsa bahwa warga di sekitar Lebak Bulus ini ramai-ramai berbondong-bondong untuk bertemu dengan Anies Baswedan yang memang juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Anies ini memiliki kedekatan yang cukup emosional bersama dengan para warga di sekitar Lebak Bulus, terutama di sekitar gang rumahnya Jalan Lebak Bulus Dalam nomor urut 2. Dan di sini seperti Anda lihat bahwa tidak selesai-selesainya Anies menyambut warga, baik yang bersilaturahmi maupun teman-teman yang masih tergabung dalam simpul relawan dan juga simpul daripada simpatisan-simpatisan pribadinya. Dan seperti yang Anda lihat saat ini bahwa proses foto bergantian terus dilakukan oleh warga, terutama para warga di sekitar Jalan Lebak Bulus 2. Dan tadi berdasarkan pantauan kami juga, Valen, Jason dan juga pemirsa, bahwa silaturahmi ini diantri sudah sekitar pukul 14.30, warga sekitar sudah mengantri dan saat ini tengah bergantian untuk berfoto. Dan saat ini kami akan coba untuk berbincang langsung dengan capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Mas Anies, selamat sore, selamat merayakan Hari Idul Fitri. Mas Anies, bisa diceritakan sedikit Mas Anies, seperti apa keramaian di open house hari ini? Ya, alhamdulillah kami senang sekali ketemu dengan masyarakat, merayakan Idul Fitri sama-sama. Memang kami selenggarakan open house supaya bisa ketemu semuanya di waktu yang bersamaan. Mas Anies, kita lihat suasana di depan tuh. Ya, ramai sekali Mas Anies, kita lihat dari pagi juga ada sejumlah rangkaian yang sudah dilakukan. Boleh diceritakan sedikit Mas Anies? Jadi pagi tentu kita sholat id bersama di masjid dekat rumah di Lebak Bulus bersama dengan warga sekitar. Sehingga sesudah itu langsung kita silaturahmi. Lalu pulang ke rumah, keluarga besar kumpul dari mana-mana. Kebetulan ibu yang dituakan, begitu juga dengan mertua saya. Jadi keluarga dari istri dan keluarga dari kami semuanya kumpul di sini. Sampai kira-kira jam 10, jam 11. Lalu setelah itu saya silaturahmi. Habis itu kembali lagi, nah berkumpullah dengan masyarakat semua. Jadi hari ini, hari kemenangan, hari kita merayakan insya Allah kembali ke fitrah dan mensyukuri nikmat Ramadan yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapat pahala berlipat. Dan yang unik di Indonesia dibandingkan di negara-negara lain yang berpenduduk Muslim, ketika Idul Fitri menjadi kesempatan untuk silaturahmi dan saling bermaafan. Itu khas kita. Di tempat lain tidak ada. Tempat lain kalau ketemu ya selamat lebaran, Id Mubarak. Tetapi tidak ada suasana saling mengunjungi, suasana silaturahmi, dan itu yang unik. Nah, karena itulah kita adakan sore ini bersama masyarakat sekaligus selain saya berjumpa, mereka berjumpa saya juga sesama warga. Ini datang dari mana-mana. Tadi ada yang datang dari Pekanbaru, ada yang datang dari Binjai, ada yang dari berbagai kota yang mengkhususkan datang. Ini omongan dari Bandung saya lihat. Mas Anies, bisa diceritakan sedikit apa sih Mas yang menjadi tradisi dari Idul Fitri oleh keluarga besar Baswedan sendiri, Mas Anies? Keluarga kami kebiasaan yang dikerjakan terus-menerus sampai jadi tradisi. Tradisinya adalah silaturahmi pada saat lebaran, kumpul dari mana-mana. Kebetulan keluarga besar, jadi paman dari kanan-kiri ini ada banyak, tante juga banyak. Jadi tradisinya adalah berkumpul bersama, lalu yang dari tempat jauh pun datang. Dan itulah tradisi kami yang saya rasa juga dirasakan oleh jutaan keluarga di Indonesia. Lebaran adalah kumpul. Dan inilah suasana yang kita rindukan sama-sama. Sanis, terakhir, apa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan Idul Fitri hari ini? Silakan Mas Sanis. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih dan hormat kepada para ibu yang sudah menyiapkan lebaran menjadi luar biasa. Dari mulai menyiapin baju untuk anak-anak, menyiapkan makanan di rumah, menyiapkan suasana rumah. Ibu-ibu kita yang membuat lebaran menjadi menyenangkan. Ibu kita yang bekerja menyiapkan itu. Bapak-bapak memberikan supportnya. Izinkan saya menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Yang kedua,
saya ingin sampaikan kepada semua yang bertugas. Di hari ini, keluarga-keluarga berkumpul di seluruh Indonesia. Tapi ada jutaan juga yang tetap bertugas, yang tetap menjalankan tugasnya. Dari mulai yang di jalan, di rumah sakit, di media, di berbagai tempat yang mereka tidak merasakan libur, tapi tetap bertugas. Terima kasih telah membuat sebangsa bisa berlebaran. Penghargaan luar biasa. Dan kemudian saya ingin menyampaikan kepada semua, selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Bila ada salah kata, salah ucap, salah perbuat, mohon kami dimaafkan. Dan insya Allah kita semua akan menjadi bangsa yang lebih baik. Kita semua akan merasakan Indonesia yang lebih adil. Selamat Hari Raya Idul Fitri. 1 Sawal 1445 Hijriah.